مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم ارحمنا بالقرآن.
kata wah kasih fasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Setelah kita libur, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di masa lalu kita tetap memahaminya dan mengamalkannya. Kami mengucapkan minallah ini untuk mengulim kudu'am wa antum bi khair. Dan kali ini kita akan membahas kembali pelajaran dari kitab Al-Ilah dan Masalah Dininya. Mudah-mudahan punya semangat baru ya. Semangat baru. Perhatikan betul-betul catat yang mana Pak? Ya, jangan sampai masuk dalam firman Allah kata badakum ta'udun. Bagaimana kalian datang, kalian pulang. Ini enggak ada, enggak ada hasil. Ya. Anggap kita lagi mancing ya, lagi mancing di lautan yang luas. Jangan pulang sia-sia tanpa ikan. Jadi pulang bawa bekal, bawa hasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga kita dengan mudah memahami syariat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi melanjutkan dalam kitab Al-Ilah Fasulun. والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل وموجبة الغسل ستة أشياء ويقال لها أسباب الحدث ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي الموت وإلاج الحشفة أو بتها من مقطوعها في فرجه وخروج المني ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين أو طلع رطبا أو بياض بيض جيف جافا وثلاثة أشياء تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة ولو علبة ومضغة وبلا رطوبة. Dan hadas akbar, hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Kalau ada hadas ini, maka wajib atas kita mandi. Dan yang mewajibkan mandi itu ada enam. Hanya enam, enggak lebih. Wa yuqalu laha asbabul hadati thalatha yashtariku fiha ar-rijal wan-nisa. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab hadas besar itu ada tiga yang berkaitan dengan pria dan wanita. Yang tiganya khusus buat wanita. Jadi kalau sebab hadas bagi pria adalah ada tiga. Kalau perempuan ada enam. Apa saja yang apa? Masuk dadar di dalamnya pria dan wanita. Yang pertama al-mautu, kematian. Karena kematian gak melihat pria atau wanita, gak melihat kecil atau besar. Ini umum ya. Siapapun yang meninggal dunia wajib dimandikan. Nah, adapun yang keguguran meninggal di perut ya. Meninggal di perut menurut Syekh Ibn Hajar wasitu kal kabiri fil wafati idhahara amaratul hayati. Kata Syekh Ibn Hajar adapun bayi yang apa? Keguguran meninggal dalam apa? Meninggal orok. Sigit apa? Keguguran keluar.
diberi jiwa bagi perlakukan seperti halnya orang besar saat meninggal, tapi dengan syarat jika mengeluarkan tanda-tanda kehidupan seperti nangis, ya baru keluar dia nangis, terus habis. Nah, ini dihukumi seperti orang besar, dimandiin, disolatin, ya. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, begitu keluar sudah tidak ada, maka tidak apa? Tidak di disolatkan, ya. Tak semua tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hanya sun. Jadi yang wajib cuma dikafanin sama di tubuh. Enggak wajib disolat. Kemudian menurut Imam Ar-Rabi, kalau misalnya bayinya lebih dari 6 bulan, mau ada kehidupan apa enggak ada kehidupan, dihukumi seperti dewasa. Jadi terserah mau ikut Imam Ar-Rabi apa Syekh Ibnu Hajar. Kalau di kampung kita ada orang di kuburan misalnya, jangan bingung jawabnya, ya. Terhadap Ustaz bilang, gak boleh disolatin, udah mandiin, kafanin, kuburin lah. Ada lagi yang bilang, udah solatin, dua-duanya benar. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar, yang penting ada amarah tanda-tanda kehidupan saat keluar. Kalau gak ada, gak wajib disolat. Menurut Imam Ar-Rabi, kalau kandungan lebih dari 6 bulan, wajib disolat. Dan yang kedua, ilajul hasyafah, memasukkan helm kemaluan. Memasukkan helm kemaluan atau kadarnya bagi yang terpotong helm kemaluannya. Kamu berbeda, ya. Orang helm kemaluannya terpotong atau dari asrul khilbah, dari sejak diciptakan tidak ada helm kemaluannya, maka jika masuk ke dalam kemaluan kadar helm normal, ya kadar helm normal, maka wajib mandi atas pria dan wanita. Fifornya maksudnya apa? Nah, ke dalam kemaluan apa ini? Kemaluan wanita, bila kemaluan pria, binatang, jin, manusia, semuanya wajib, kan? Yang penting masuknya seluruh helm kemaluan. Jika gak masuk semua, gak wajib mandi. Dua-duanya gak wajib. Jika helmnya sudah masuk, walaupun tidak keluar sperma, wajib mandi. Paham? Banyak orang menyangka bahwa kalau belum keluar sperma gak wajib. Ya. Hubungan suami istri, si istrinya kata apa? Tidak sampai apa? Puncak? Bilang lah saya belum apa, belum keluar. Langsung aja butuh terus disolatkan. Karena dia sudah diwajibkan mandi. Dan yang ketiga, wa khurujul mani, dan keluarnya sperma. Nah, harus dengan hubungan badan, bagaimanapun caranya, mau mimpi, mau nyata, mau bagaimana caranya, kalau keluar sperma wajib mandi. Wahyu orang sudah diketahui sperma itu bitadafudihi, dengan apa? Tadafuk, satu persatu, ya, keluarnya enggak apa-apa mengalir, tadafuk satu per atau ladatin indah khurujih bi khurujih
merasa nikmat saat keluar. Atau rihin ajinin, bau adonan tepung. Autolin rotban, atau pentil kurma yang masih basah. Awal ada pol kurma, petik kurma yang kecil yang masih pentil, petik cium belakangnya. Itu apa? Seperti bau semen. Au bayadidin jaman, atau bayadidin jaman, atau putih telur saat kering. Begitu kering buahnya bau seperti putih telur. Nah, ini tanda-tanda pasti pada sperma. Jika salah satu tanda ini terdapat, ya, didapati, maka dihukumi yang keluar tadi adalah sperma. Warnanya darah misalnya, warnanya enggak putih, warna darah, tapi keluarnya tadapuk, maka itu sperma. Enggak tadapuk keluarnya, cuma enak, juga sperma. Atau baunya. Nah, ini semua tanda-tanda pasti. Jika salah satunya didapati oleh seseorang pada dirinya, maka dihukumi yang keluar tadi sperma. Walau jika keluar dari manfaat waktu, dari manfaat lubang yang terbuka seperti kuping, hidung, mulut, ya, dan keluarnya jenisnya sperma mustahkam. Paham? Dihukumi orang itu sperma nih, maka dihukumi sperma. Tapi kalau misalnya tertutupnya tidak asli, karena ada penyakit, dibuka dulu, gimana? Nah, jika keluar sperma mustahkam tadi dari bawah pusar, dihukumi sperma. Tapi kalau keluarnya dari hidung kan? Hah? Itu pileknya sar. Nah, jadi bukan dihukumi, tidak bisa dihukumi. Paham? Bagus. Dan tiga perkara dikhususkan untuk wanita. Wahia yang pertama al-haid, keluarnya darah haid. Begitu berhenti wajib mandi. Nifas, begitu nifas, begitu juga nih. Wal wiladah, begitu juga melahirkan. Walau ala Allah, walaupun yang keluar segumpal daging, au mudghah, atau segumpal darah. Segumpal daging atau segumpal darah. Yang penting bidan atau dokter yang ahli mengatakan ini adalah keaslian anak Adam. Kalau dia enggak keguguran, dia bakal jadi orang. Maka wajib atasnya mandi. Wabila rutubah, walaupun keluar anaknya itu tanpa cairan. Walaupun tanpa cairan, tetap wajib. Di orang sesar juga wajib. Nah, boleh apa? Aman? Tapi nantinya apa? Biasanya kalau habis melahirin kan nifas, yang mandi wiladahnya nanti. Jika nifasnya selesai, kalau lagi nifas dia mandi wiladah, maka hukum mandinya haram. Ya, hukum mandi wiladahnya menjadi haram, karena haram saat dalam keadaan haid ataupun nifas bersuci dengan niat ibadah, dan melaksanakan yang wajib adalah ibadah. Jadi kalau misalnya suami istrinya lagi haid, kemudian bersenang-senang sampai istrinya mengeluarkan sperma tanpa dimasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, ya pastinya karena itu haram. Baiknya keluar, ya,
istrinya juga wajib mandi sekarang. Ha? Kapan mandinya? Bila haidnya selesai. Kalau haidnya selesai, baru dia mandi. Niatnya satu. Salah satunya dia niatin, gak perlu niat mandi hadas haid sama hadas keluar sperma, gak perlu. Atau muamalnya udah niat apa? Niatnya saya niat mandi mandi untuk mengangkat hadas besar, titik. Kalau saya disebutin sebabnya haid atau sebabnya janabah atau sebab yang lain. Nah, dan haram bagi orang yang janabah wa yahrumu bil janabah bima yahrumu bil hadas. Dan haram bagi orang yang sedang janabah punya hadas besar selain haid dan nifas. Nah, yang dikatakan janabah di sini adalah keluarnya sperma atau masuknya helm kemaluan ke dalam kemaluan, itu janabah. Dan haram bagi orang yang junub, apa-apa yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Orang gak punya wudhu, gak boleh apa? Gak boleh sholat, gak boleh tawaf, gak boleh memegang Al-Quran, gak boleh membawa Al-Quran. Ya, orang yang janabah, yang keluar sperma juga gak boleh. Plus ditambah wal-mukhtu fil-masjid, tetap di masjid mau niat itikaf ataupun enggak, haram. Nah, haram dia menetap di masjid. Nah, kalau tidurnya di masjid, begitu bangun pintu dikunci, makhluk. Nah, mau keluar gimana nih? Maka wajib batasnya bertayamum dengan debu yang ada di masjid. Nah, bukannya enggak boleh tayamum pakai debu masjid? Ya. Debu masjid yang gak boleh dipakai tayamum itu kalau pasirnya wakaf. Ada orang wakafin pasir, pasirnya ada debunya, gak boleh digunakan untuk tayamum. Karena itu wakaf untuk membangun masjid. Adapun debu yang masuk ke masjid gak apa-apa. Paham? Jadi biar apa? Biar paham. Arti itu dan tidak boleh menggunakan debu masjid untuk bertayamum. Bukan debu yang masuk ke masjid, tapi debu yang diwakafkan untuk membangun. Ha. Jadi wajib bertayamum, ya tuprak-tuprak karpet ke ya. Ha, keluar debunya, tayamum. Begitu pintu dibuka wajib dia bro. Wa taraddudu fihi li ghairi udhrin, dan mondar-mandir tanpa ada udzur. Kalau lewat doang enggak apa-apa. Ya. Kalau lewat, hanya lewat enggak apa-apa. Masuk pintu sini, keluar pintu apa? Sana. Tapi iseng banget ya. Jalanan ada. Nah, kalau niatnya istihza, haram. Karena niat apa? Mengejek. Tapi kalau misalnya, masjidnya tembus ya, kayaknya. Nah, lewat sini, ke situ. Dalam keadaan itu, enggak apa-apa. Lewat tuh. Tapi gak boleh masuk dari pintu, keluar dari pintu yang sama, gak boleh. Haram. Karena itu dianggapnya mondar-mandir. Kemudian wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah, dan membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Kalau niatnya bukan baca Al-Qur'an, kayak baca rawatib, di rawatib ada ayat kursi, ada Al-Fatihah ya. Niatnya ngapain mau baca baca rawatib? Enggak apa-apa, karena dia tidak niat membaca Al-Qur'an. Ah. Tapi kalau misalnya ayo kita baca Yasinan, nah udah itu udah niat Al-Qur'an. Beda ya. Ayo kita baca rawatib dengan ayo kita baca Yasin, sama apa enggak? Beda, ya. Kalau rawatib udah berpakai. Kalau Yasin memang ada surat dari Al-Qur'an. Atau untuk pengobatan, kalau ada orang kemasukan jin atau yang ngobatin, kamu baca ini, baca ini, baca ini.
Nah, dia membacanya itu bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat menjadikan obat pada dirinya, ba'sabih atau penjagaan. Penjagaan seperti sebelum tidur baca ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi sebelum tidur tak dimasukin maling, tak bakal dimasukin. Dan dulu aku Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan sama Nabi jaga Baitul Mal. Nah, ditugasnya jaga Baitul Mal sama Nabi. Sekali waktu lagi beliau jaga kemasukan maling. Ketamu teman, sini kamu aku adukan kepada Rasulullah. Kata teman, jangan bro, sudah saya enggak bakal balik lagi deh. Obat saya benar kata gue. Iya benar katanya, saya enggak bakal balik lagi. Akhirnya dilepas sama Abu Hurairah, karena enggak ngambil ya, karena ketangkap enggak ngambil korban. Besokannya datang lagi tuh kali, ketangkep lagi sama Abu Hurairah. Oh, jangan diaduin bro, saya udah gak bakal apa. Balik lagi udah tobat. Jangan diaduin ke Nabi Muhammad. Dilepas lagi sama. Hari ketiga dapat lagi. Balik lagi ke mana? Ya, ketangkep sama Abu Hurairah. Oh, minta maaf jangan sampaikan ini kepada Nabi Muhammad. Tolong. Ya, enggak, kata Abu Hurairah, aku udah tiga kali saya harus bawa kepada Nabi. Kata teman, udah jangan. Udah saya kasih amalan buat kamu. Kalau kamu amalan pasti maling gak bakal masuk. Apaan kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi setiap malam maka maling gak bakal masuk. Benar kamu? Betul, kata. Kalau kamu gak percaya besok aja gak bakal ada maling. Udah dilepas sama baca Al-Quran. Tapi Abu Hurairah gak enak sama perasaannya. Maling masuk ke Baitul Mal gak ngadu sama Nabi, takut salah. Karena beliau ngadu sama Nabi, ya Rasulullah minta maaf, waktu saya menjaga Baitul Mal ada maling masuk. Hari pertama saya lepasin, hari kedua saya lepasin, hari ketiga saya lepasin, tapi dia masih saya amalan baca ayat kursi sebelum apa setiap malam baca ayat. Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang dia ucapkan benar walaupun dia bohong. Walaupun dia bohong. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah ya Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah iblis ya menyerupai manusia. Benar apa yang diucapkan, menandakan bahwa ayat kursi itu jadi hisab, jadi benteng. Dalam keadaan jenamah kamu membaca untuk menjaga rumah. Dan di antara amal salafus shalih kamu membacanya 4 kali. Ya, menggarisi segi persegi 4 rumah. Setiap satu ayat kursi satu sisi. 2, 3, 4. Ada juga yang menambahkan dengan apa? Membaca kalimat wala yauduhu 7 kali satu nafas. Wala yauduhu, wala yauduhu. Saat kalimat walayyuhu itu dia menggarisi rumahnya. Ada yang mengamalkan demikian. Intinya dasarnya bahwa ayat kursi adalah penjaga dari maling. Sama. Nah, ntar malam pulang baca ada ya di rumah bah. Amal-amalan kayak gini baca. Amal-amalan yang besar besar. Ya, amal-amalan bisa terbang, bisa hilang. Apa ini ya? Nah, sekarang mau terbang mau sampai ke mana? Ya, ke bandara apa ya? Terbang. Ah. Baik. Ini ditambah di 3. Ya. Adapun apa yang diharamkan bagi yang haid dan nifas, tambah lagi sampai ada yang mengatakan sampai 11, ada juga yang mengatakan sampai 12 yang haram bagi yang haid dan nifas. Allahu a'lam. Sekali lagi apa yang ada pertanyaan dicatat ya di kertas, dikirim ke depan.
nanti ngaji jangan asal terima. Jika kurang paham, kita tanyain. Kalau ada permasalahan berkaitan dengan yang dijelaskan, ditanyakan. Ataupun yang apa yang lewat internet atau yang lain, tulis pertanyaan, nanti dikumpulin sama Pak Mani, biar apa? Diserahkan. Mengaji itu jangan apa? Jangan. Atau kalau ada kesalahan dari kita saat apa? Mengajar, bisa dikumpul, tidak apa-apa ya. Nah, manusia namanya ya, ada salah, ada lupa. Baik. Berkata Sayyidul Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad alaihi ridwanullah dalam kitab An-Nasa'ih ad-Diniyah. Ini maksudnya Abu Nabi ke ya? Wa antara ayyuhal mu'minun isa wa muslim wa ala ma'asyir al-ikhwan ila wa anta ayyuhal mu'min asif al-ma'asyir kata Sayyidul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصية dan lepaskanlah wahai orang yang beriman tapi masih bermaksiat. Lepaskan apa? Lepaskan kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut menggebli anian tidak bikermu sebelum datangnya kematian terhadapmu. Nafsin dari betul, mau setiap orang itu pasti merasakan kematian. Nah, muda tua memiliki jabatan orang awam ulama semua ni kan nabi. Ini al-malak bakal merasakan kematian. Nah, kecuali yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh, seperti ruh, ruh la yamut. Ya. Al-anbiya fi qabrihim ahya, hidup. Nah, hasil setiap makhluk akan merasakan kematian. Fatalga rabbaka danisan khabitha. Oh, kalau kamu tidak bertaubat sampai meninggal dunia, maka kau akan berjumpa dengan Tuhanmu dalam keadaan yang buruk, yang hina. La ilaha illallah. Maka kamu akan menjadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang mendatangi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mujriman, banyak kesalahannya, banyak keburukannya, sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam di mana dia tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka tersebut. Dibilang mati merasa, dibilang hidup hampa. Ya, kalau kita hidup sekarang nggak ada yang hidup, bisa ngeles. Ya, kalau di neraka nggak bisa ngeles. Hidup tapi mati, mati tapi. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wala ta'lamu
lam tubadir bi tawbah min isyanika inzirallahu bika iqaban min iqabih. Dan jangan pernah merasa aman, ya, jangan pernah merasa aman jika kamu tidak menyegerakan taubat. Jangan pernah merasa aman. Oh, saya punya anak buah banyak. Oh, saya punya pengikut banyak. Oh, jangan pernah merasa aman. Siapapun kita, ya. Baik, pejabat, ustaz, siapapun, awam. Kalau misalnya punya kesalahan, cepat-cepat bertobat. Jangan pernah merasa aman jika kamu tidak menyegerakan taubat kepada Allah dari kemaksiatanmu, maka Allah akan menurunkan hukuman terhadapmu di dunia sebelum di akhirat. Wa innal 'asina li rabbihim mu'tariquna lidzalika fi kulli waqt. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala muta'arrifun, ya, seakan-akan mempersiapkan diri untuk menerima adab Allah setiap waktu. Nah, kalau kita lagi di tempat baik, bersyukur, ya. Lagi di tempat buruk, cepat-cepat bersyukur. Alam tasma' qawlullah ta'ala afamina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ardh aw yatiyahumul 'adzabu min haythu la yash'urun أو يأخذهم في تكلفهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Apa mereka merasa aman, orang-orang yang suka melakukan keburukan? Nah, merasa aman. Dia tidak dapat kalau Allah meluluh lantahkan mereka dari muka bumi ini atau menurunkan azab tanpa mereka sadar, tanpa mereka rasakan. Nama pertama, ijab Allah kepada orang yang tukang maksiat adalah dihijab hati, sehingga dia tidak lagi mengenal Allah. Salatnya karena dilihat orang, karena status. Tidak ada lagi sholat karena menyembah Allah. Sudah dihijab hatinya semua. Dia lebih bergantung kepada manusia, kepada lembaga, kepada persatuan. Tidak lagi bergantung sama. Karena dia merasa aman, kalau saya isinya aman, kalau disana enggak aman. Allah tidak bisa membuat pemeluru lantahkan kita. Sekejap habis semua. Sudah ada zaman-zaman sebelum kita dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana kaum dihabisin sama Allah. Apa Allah sudah tidak mampu lagi? Emang kayak kita dulu waktu dia bilang kok pemuda, kok preman, semua orang dibubukin. Sekarang kita juga sudah tidak mampu. Nah, ya. Kalau Allah tak kenal gua, kenal muda, wal awal wala wal akhir wal zahir wal batin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti kayak yang diukur Allah itu seperti makhluk, na'udzubillah. Atau mengambil mereka tukang maksiat tadi, ya, saat mereka berbolak-balik. Dan mereka enggak bakal mampu untuk melarang Allah Subhanahu wa taala. Enggak mampu menolak takdir, siapa yang bisa menolak takdir? Ah, dia yang bisa menolak. Makanya minta sama Allah ditakdirkan kita di tempat yang baik.
Ya, ada orang melakukan kejahatan, itu takdir dari Allah dia melakukan kejahatan, dan dalam takdir tersebut dia dapat murka dari. Adapun yang terzalimi, ya yang terzalimi, ditakdirkan dia mendapatkan musibah itu, namun dia mendapatkan riba. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu bukan harus senang, ya. Orang banyak duit berarti Allah sayang sama gue. Dapat anak berarti Allah sayang sama gue. Belum dikasih anak berarti Allah belum percaya sama gue. Enggak, ya. Enggak demikian. Oh, orang dapat anak, enggak dapat anak itu bukan tanda sayang dari Allah. Banyak orang kata kawin dapat anak berarti Allah percaya sama dia. Nah, Allah sayang sama dia. Apa Allah murka sama dia? Ah. Orang gak dikasih anak sama Allah, bukan berarti Allah gak sayang, mungkin sayang. Mungkin kalau kita punya anak, kita gak bisa merawatnya. Sehingga Allah apa? Tidak memberikan kita anak keturunan. Bukan berarti Allah apa? Gak sayang. Karena Allah itu memberikan hambanya sesuatu yang lebih baik untuk hamba tersebut. Nah, demi kita pintar memposisikan diri, bersyukur atas nikmat. Ada orang yang kagak kawin, berarti Allah gak sayang? Enggak juga. Ya. Walaupun berarti enggak juga. Ya. Oh, mungkin gak dikasih jodoh karena kalau kawin, baru jadi musibah nanti. Ya. Ah. Jadi kita pintar-pintar memposisikan diri kita. Selalu bersyukur kepada Allah atas segala keadaan. Dikasih anak, alhamdulillah. Gak dikasih? Alhamdulillah. Dikasih bini, alhamdulillah. Dikasih lagi, alhamdulillah. Enggak dikasih, alhamdulillah. Ah, bersyukur selalu kepada Allah. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Allah mengambil mereka saat mereka takut. Ya. Tapi Allah Tuhan kalian Raufur Rahim, penuh kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Andai kata kita bukan umat Nabi Muhammad, jadi telan bumi berapa kali umat kalian. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, Raufur Rahim, Tayyibatun wa Rabbun. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, ya, yang dapat apa, yang baik kasih parah, yang benar, yang buruk ada. Dari umatnya Nabi Muhammad baru datang baik, negeri yang baik, warabun Tuhan yang selalu Muhammad. Nah, dari itu cepat-cepat kembali orang yang takut sama Allah, kembali kepada Allah. Orang yang takut sama preman, kabur dari preman. Nah, kita takutnya sama Allah, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya karim bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muntabi'in wa 'ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis-salihin wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, jadikanlah kami dengan peringatan-Mu mendapatkan manfaat. Ya, peringatan Allah, baik itu Al-Quran, baik itu hadis Nabi Muhammad, baik itu keadaan, semoga kita mendapat teguran dari Allah. Ya, dengar baca Al-Quran, ya Allah, ya, tertegur. Dengar hadis Nabi, tertegur. Melihat orang meninggal, tertegur. Melihat kejadian, tertegur. Ya. Cuma, jadi yang pertama kita tegur siapa? Nah, namanya manhaj salafus salih itu mensucikan lidah daripada mencaci dan mensucikan tangan daripada darah. Maksudnya baik itu memukul ataupun membunuh.
ini manhaj atau jalannya salafus saleh. Tidak kita gunakan untuk berzikir, tangan kita gunakan untuk menolong dan untuk mengikat umat Nabi Muhammad untuk bersatu dalam tali Allah. Wa atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jadi jangan untuk yang hadir di majlis jangan ikut-ikutan apa komentar masalah-masalah yang terjadi di zaman sekarang. Ya, uskut diam. Jangan diam, tidak usah ikut komentar. Jangan terpicu dengan keadaan. Nah, kata Abu Bakar masyhur, dirikan diri kita dengan Al-Quran dan Hadis. Tempatkan diri kita dalam keadaan sekarang ini dalam Al-Quran dan dan jangan tempatkan diri kita dalam keadaan seperti ini pada keadaan tersebut. Karena kalau kita menempatkan diri kita pada keadaan tersebut, mau tidak mau kita akan terkena celahnya. Akan terkena celahnya. Kita bela si fulan atau pro ke si fulan, kontra si fulan. Nah, ini debat-debat akhirnya kita mencaci maki orang. Oh, lu bego, lu ini, lu itu, lu itu. Ini bukan jalan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita diam. Kita diam. Bukan berarti kita tidak membela Allah dan Rasul, tapi kita manhaj-manhajus salamah yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Ala dulukum bi'amalin min amiltumuhu dahababtum afsus salamah baikmu. Apakah kalian mau aku kasih sebuah amalan? Kalau kalian amalin, kalian akan saling mencintai. Satu sahabat dia, ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, sebarkan salam di antara salam secara tekstual adalah kalimat assalamualaikum. Tapi secara makna luas memberikan keselamatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita dudukkan diri kita, lihat apa yang dikabarkan sama Nabi untuk kita-kita yang di akhir zaman, ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah melihat orang-orang yang syuhan mutwak, pelit dipelihara, ya, pelitnya ditaatin, atau hawa muttaba', ngikutin hawa nafsunya, yang melanggar saya, salah, yang tidak sependapat dengan saya, salah. Ini dari semua pihak demikian sekarang, ya. Yang kagak bela ini berarti salah, yang kagak bela itu berarti salah, yang bela itu berarti salah. Terus yang benar yang mana? Semua saling salah-salah. Hawa muttaba'. Kemudian seseorang bangga dengan pendapatnya sendiri. Yang lain salah, yang benar cuma saya. Apa kata Nabi? Ini nasihat dari Nabi. Fa'alaika bi'uqwa'i sholati nafsi. Hendaknya kalian pikirin diri kalian sendiri. Pikirin diri. Gimana amal kita sama Allah? Gimana hati kita terhadap muslimin? Bagaimana lidah kita terjaga atau enggak? Karena orang yang memegang agama di akhir zaman, kata Nabi, seperti orang yang memegang jamu. Dan orang yang demikian, ya, yang beramal soleh di zaman seperti ini, beramal soleh, berbaik kepada tetangganya, menyatukan umat dalam tali hablillah ummati, apa? Mendapatkan pahala 50 sahabat. Dia hidup di akhir zaman, tapi pahalanya nanti apa? Di bubur kening akhiratnya, pahalanya 50 sahabat. Nabi mengatakan dia seseorang yang beramal di zaman ini mendapatkan pahala 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang dari kalangan kami atau dari kalangan mereka, ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tidak, akan tetapi dari kalangan kalian para sahabat. Jadi apa? Kita sekarang buat suatu nafsu, ya, yang ikut campur dengan apa? Dan mengatakan wada kami amril awam, dan tinggalkan urusan orang-orang yang awam, ya, orang-orang umum itu terlebu. Jadi ya, mau salah sekali kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, ada fitnah. Dan kita cukup mengetahui mana yang harus dijauhi, mana yang harus disayangi, itu aja.
selebihnya dia. Hah? Selebihnya dia, dan jangan ikut campur. Dalam, jangan apa, jangan kepo ya. Janganlah mengatas. Karena kita sulit ya, sulit membedakan mana jihad. Pasti bukan ras kita, itu sabar di kemarin. Eh, polisinya kafir atau muslim? Ini yang dikhawatirkan oleh sehingga kita nanti saling diadu domba. Ya, kiainya muslim, habibnya muslim, polisinya muslim, TNI-nya muslim, pejabatnya muslim. Kok muslim vs muslim jadinya? Ya, yang ikut aksi muslim, yang di demo muslim. Pak, walaupun yang bersalah, akhirnya kita demo siapa? Nah, makanya kita lebih baik as-sukur. Man arada salama falyasmut falyasmut falyasmut. Ya, dan orang menilai kita kayak gimana? Ini jalan kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita membatasi diri kita terhadap yang salah. Alhamdulillah, adapun mereka saudara kita muslimin, ya, tetap kita hormati gerakan mereka, kita doakan mereka tanpa kita harus ikut bersama mereka. Nah, karena kita mendengar sabda Nabi, jaga diri kalian masing-masing. Ya, aman, soal. Banyakin salawat sama Nabi, banyakin baca Al-Quran, banyakin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita akan diberi pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, nanti kontak kita dibunuh ini. Nah, kan sahabat Nabi Muhammad rindu pengen dibunuh. Apa mau dibunuh ya? Tapi kita takut dibunuh. Nah, apa mau? Kan Habib Muhammad bin Salim bin Habib, ayahnya adalah Habib Umar, dan dijajah oleh Rusia, ya, di Rusia, kufar Rusia yang menjajah orang apa? Yaman. Beliau ceramah, ini di kanan kiri break, salah ngomong tembak. Nah, saya kan menghafalin-hafalin yang lainnya. Jangan terlalu apa dipikirin masalah itu. Kata beliau apa ya, sahabat dulu nyari pengen ibu, pengen mati syahid. Sekarang mati syahid di hadapan saya, masa saya kabur? Nah, memang sudah terjadi peperangan antara kufar dan muslimin. Alhasil, kita jangan ikut. Kita ambil awal, tinggalin urusan umum, fokus dalam syariat Nabi Muhammad. Pikirin diri kita di hadapan Allah gimana? Ya, pikirin diri kita di hadapan Allah gimana? Hah? Yang bisa menjamin dirinya masuk surga? Ada yang bisa menjamin dirinya diridhoi oleh Allah? Ada yang bisa menjamin dirinya dapat syafaat Nabi Muhammad, disambut sama Nabi begitu meninggal? Ada yang bisa jamin? Nah, makanya kita pikirin diri kita dulu ya. Sama nanti jika memang ada panggilan jihad, pasti di akhir zaman ada Imam Mahdi dan itu akan menjadi jihad. Baru kita siapkan sebelum ada Imam Mahdi. Ya. Nah, tidak akan mengambil awal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita yang mengambil manfaat dari segala kejadian yang Allah turunkan. Ya, dan mani doanya Imam Abdullah bin Alawi kenapa tertegur dengan segala kejadian? Hah? Dan dengan kitabmu dan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti, kita ikutin siapa? Ikutin Nabi Muhammad. Bukan ikutin hawa nafsu kita, bukan ikutin kejadian yang ada. Nah, akhirnya kita apa? Nonton TV isinya begitu waktu itu melihatnya ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar ya. Udah tahu kita mana yang harus kita jauhi, mana yang kita harus dekati. Nah, tapi tanpa membenci siapa? Karena tujuan kita adalah menyebarkan kasih sayang yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mau membenci siapapun ya, Habib Muhammad Rizik Syihab menasihati, enggak ada kita enggak benci sama polisi, enggak benci sama TNI ya. Nah, itu harus kita apa? Didengar, bukan apa? Bukan dibuang. Nah,
Jadi kita jangan apa? Jangan separuh-separuh ya. Jangan separuh. Cintai mereka setiap orang yang mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara kita. Nah, jangan sampai mereka dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ta'atika mujtami'in, dan dalam ta'atmu kami berkumpul insya Allah. Ya lain ya, di majlis ada polisi, ada TNI, ada presiden, ada menteri ya, berkumpul dalam rumah. Farhan ya. Oh, kenapa sekarang berpecah belah? Ya, semua dunia, dunia membuat kita saling berpecah. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Hubbud dunya rasulullahi khati'ah," mencintai dunia itu adalah sumber dari segala kejahatan. Ya, jauhin dunia dari diri kita. Wa tawaffana ya rabbana muslimin, dan matikanlah kami semua ya Allah dalam keadaan Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Semua doainya, jabatnya, aparatnya, rakyatnya doain dan meninggal dalam keadaan Islam. Minimal orang yang masuk Islam masuk surga, yang mati dalam keadaan Islam masuk surga. Walhikna biswadihi, dan satukan kami, jumpakan kami dengan orang-orang soal. Walidina, juga berlakukan hal ini kepada orang tua kami, wa ahbabina, dan orang yang kami cintai. Kita mencintai seluruh umat Nabi Muhammad secara khusus, dan mencintai seluruh manusia secara umum. Inilah apa yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kebencian sama makhluk. Dimusuhi oleh Nabi Muhammad adalah kekafiran, bukan orang kafir. Makanya orang kafir begitu masuk Islam, saudara, perlu pemanasan. Di nomor, ya, belum masuk Islam, musuh, karena kekafirannya. Begitu masuk Islam, menjadi saudara. Nabi Muhammad, bagaimana sikapnya dengan Abu Jahal? Belum Abu Jahal memerangi Nabi Muhammad, 30 Nabi ya tetap dibayain. Ini adalah rahmat. Ini sifat rahmat yang kita apa, inginkan di negeri kita sekarang. Di Indonesia sudah susah ya. Sudah susah orang hampir apa, masing-masing dan masing-masing bawa diri, bawa pahamnya. Ustaz yang berbeda pendapat dengan gurunya berarti salah. Ya, pemikiran manusia itu macam-macam. Ada yang pengen demikian, ada yang pengen demikian. Makanya kita mengatakan manhaj kita, manhaj salaf, manhaj al-hadramaut, ya, adalah manhaj salamah, manhaj keselamatan. Nah, adapun ada yang punya jalan lain, itu hak mereka. Gak perlu kita komentari. Aduh, ya, biar itu hak mereka. Karena kita yang menjalani ini belum pasti benar. Tapi kita meyakini ini adalah kebenaran. Begitu pula mereka. Mereka menjalani apa yang mereka pilih belum pasti benar. Tapi mereka meyakininya adalah kebenaran. Kebenaran, maka gak perlu dihujat, gak perlu di apa, caci maki. Karena kita menasihati yang hadir di majlis, jangan dipecah. Ini cuma apa, hal-hal semacam ini adalah fitnah akhir zaman. Dan kita dianjurkan oleh para salafus saleh untuk mengikuti manhajus salamah, manhajnya orang-orang Hadramaut. Yang di Hadramaut perang, di Yaman perang.
Dengar habaibnya bawa. Hah? Di Hadramut diserang sama Saudi. Gara-gara Iran, katanya ada Syiah di situ. Ya, dibombardir. Ada Habib. Kan Abdul Bader itu suratnya. Ada dari ya. Lagi sholat subuh, dihazam imam masjid, dihazam pulang keluar dari sholat subuh, ditembak. Meninggal di tempat. Bangun habaib. Nah, karena manhaj hidayah, manhajnya anak Nabi Adam. In lain basata yadaika litabtulan ma'ana bibasatin yadaik li'abtulan. Kalau kalian mengulurkan tangan kalian untuk membunuh, maka sesungguhnya aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh. Karena engkau saudaraku, engkau seagama denganku. Tapi kalau yang mengulurkan tangan orang kafir, oh tentu, ya Allah mengatakan, tidak boleh kita kabur jika orang kafir itu dua, tiga boleh kabur, kalau dua tidak boleh kabur, lawan. Ah, bukan satu banding satu, enggak, satu banding dua tidak boleh kabur. Kalau dibanding tiga sila, ini sila. Tapi sesama mereka, ruhamahu bainahum. Saling mencintai satu sama lain di antara mereka. Berbeda pendapat boleh, tapi bukan menghasilkan kebencian. Saling menghormati, saling menyanjung, saling menyayangi, dan tidak ada kebencian yang terlalu. Ha, tapi jangan apa? Jangan malah menyalahartikan. Oh berarti aku juga cocoknya. Kalau itu apa? Jalan mereka, jalan kita, jalan. Ya, ada orang pengen naik busway, paksain naik motor, bisa? Hah? Ada orang merasa aman naik kereta, suruh naik pesawat, bisa? Jangan dipaksain, daripada dia kecing-kencing naik pesawat, ya kita juga yang malu. Ya, mungkin naik kereta, terus sama-sama sampai. Ya, tujuannya sama. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Semua memiliki tujuan kepada Allah dan membela Nabi Muhammad. Caranya yang berbeda. Dan cara kita adalah manhajus salaf. Nah, jangan pakai komentar ini. Kalau kita baca, cukup baca mengetahui. Hah? Nama apa enggak? Biar dia mengerti. Bukan kita pro atau kontra si ini dan si itu. Semua saudara kita. Baik itu para kiainya, para habaibnya, polisinya, aparatnya, presidennya, saudara kita dalam agama la ilaha illallah Muhammadur. Maka yang kita harapkan agar mereka semua bareng-bareng masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Selagi kita bernafas bersama mereka, kita harapkan agar mereka bertaubat di jalan Allah yang salah, bertaubat yang benar menjadi lebih benar insya Allah. Ada niat oleh kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Amin.
Bye.